Yo, what's up? Welcome back with me, Reza si Gamer Ganteng. Alright, kalau subscriber gua yang lama, kalian pasti tahu game ini. Dulu gua pernah mainin game ini, tapi yang demonya, judulnya itu Limbo. Dulu pernah gua mainin demonya, sekarang gua udah beli full versionnya, and sekarang gua mau mainin di hadapan kalian semua. This is it, Limbo. Jadi Limbo ini adalah sejenis puzzle games, bisa dibilang puzzle games, bukan puzzle kayak anak kecil gitu, bukan. Eh, maksud gua puzzle itu gamenya itu yang mikir and pakai otak. Ya, lebih tepat begitu. Kurang lebih kayak Mindfather tapi ini side scrolling gitu sih. And apa ya? Lebih ke horror juga, tapi enggak yang horror ngagetin sih. Semoga enggak, Mas. Semoga enggak. So, jadi kita adalah anak kecil di mana kita lagi jalan-jalan di hutan sendirian. Tujuannya objektif kita kalau nggak salah sih itu nyelametin sepupunya apa ponakannya atau adiknya ya gitulah pakai cewek lah. So gue jalan-jalan sendirian di sini tanpa alasan jalan-jalan sendirian, nggak tahu dari mana tiba-tiba bangun di hutan ya kan. Ini gue turun. Oke, okay. Hiya. Oh tuh di bawah ada duri-duri tuh. Ini bisa mati gitu boy, benar-benar bisa mati kayak mati kalau kita salah ngapa-ngapain tuh kita bisa mati. Oh, seingat gua itu kita mencetnya CTRL deh buat pegangin. Oh benar. Sip, tarik. Jadi di ngapa dibilang puzzle game karena di tengah-tengah perjalanan itu bakal ada halangan, rintangan yang menghadang dan membentang. Cuy lo. Bakal ada halangan-halangan dan itu memaksa kita buat pakai otak kita untuk melewatinnya. So, untung mata gue terang banget aja. Ah, ada kapal. Ini persis sama yang waktu dulu. Hail, hail, sailor. Hah. Eh, no, jangan. Ini kayak Titanic. Jack, I love you. Sampai. Ya, gue tarik dulu, gue takut. Tarik. Kalau dibutuhkan gimana? Emang mesti ditarik buat naik ya? Oh, I'm smart. Padahal kebetulan nanya. Oke, so. Panjat tebing. Oke. Oke, nyampe. Nice. Good boy. Gue hebat banget. Ini karakter tuh mirip sama ngapain anjing? Mati. Bego. Ini harusnya ke sini. Ah, bener. Cakep. Ya, kalau dilihat karakternya mirip sama gue item gitu, enggak jelas ya kan. Kemarin gue sempat upload foto di Instagram gue, ya itu foto Limbo, and nah ini jebakannya. Jadi kalau ini persis waktu di demo waktu dulu, jadi gue masih apal, dia mesti diginiin. Nah, ini masih gampang guys, seriously ini masih gampang. Oke, okay, nice. Aku kupu-kupu, kangen kupu-kupu, come here, hey, kupu. Kupu, dadah. Aku suka kupu-kupu. Holy shit. Gue masih ingat. Ini digeser ke sini. Geser ke sini. Lihat ya. Ini turun. Nah, baru kita bisa naik. Kalau enggak keberatan. The fuck, itu apa? Oke. Okay. Buat gua ini game keren karena keren. Simple itu keren, itu simple banget, enggak ribet, enggak banyak tingkah. Keren. The fuck. Holy shit, motherfucker. Gua kayak benteng Takeshi.
Iya, kemarin gue upload foto di IG, itu rencananya gue mau tato karena itu limbo, kayak limbo. Karena menurut gue limbo itu apa ya, cocok sama perjalanan hidup gue yang banyak halangan. Lebih tepatnya banyak masalah, anjing. Okay. So, where the hell I go now? Aduh. Bisa tarik kan? Nah, iya. Ini gue bukan pinter, ini masih ada di demonya dulu. Ini persis sama yang di demonya, jadi gue bukan pinter karena puzzle-puzzle-nya masih sama persis. Nah, ini gue naik ke atas. Oh, salah. Gue harus mengayunkannya. Mengayunkannya. Assassin's Creed. Ladies and gentlemen. Hah, nice. Uits. Gila. Kayak parkour begini. Bener kan? Oke, okay, nice. Naik boy. Ayo rap, lu bisa rap. Nah, ini di dorong. Timber, it's going down. Ya, jangan loncat. Mati langsung. Jalan dorong lagi ya, belum. Nggak nyampe. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Gila, seriously gue suka sama ini game, gak tau kenapa. And gue bakal, rencananya gue bakal tato gitu. Tato ini maksud gue. Kok itu di atas? Oh ya, di sini ada laba-laba boy. Nih, setiap kita deketin, dia begitu. Setiap kita deketin, dia begitu. Dia. Oke. Okay. Tuh, kita mesti jatuhin si trapnya. Kita mesti jatuhin si trapnya untuk ngebunuh si anjing ini. Maksud gue si laba-laba ini. Oke, jatuh. Nih, lihat ya guys. Si, ini kenapa gue bilang game ini tuh harus pakai otak. Because you have to use your fucking brain to play this game. Nih. Lihat ya. Lihat nih. Nih. Die, you son of a shit. I don't want to become a Spider-Man. Gue mau jadi Batman. Anjing kena, goblok. Kaget gue. Es nong nong. Si. Look at. Okay, good. Great. One more. Ayo lo, apa lu ngapain? Apa? Hah? Nice! Gotcha, bitch! Bye! Shoo! Pergi, shoo! Gua gak butuh lu lagi disini. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar senyuman mentari. Bila kau jatuh nanti, ku siap untuk melompat lebih tinggi. Aduh berat. Aduh gak bisa gerak. Aduh kok berat banget sih. Tolong. Hey. Kok dijadiin gulali anjing? Kok kayak sperma? Jadi pocong.
anjing. Ini pocongnya. Goblok, goblok. This is so stupid, really. Ya, mati gue. Congset, pocong kepleset. Jadi, aduh, salah lagi. Mari kita buktikan pocong tuh bisa parkour, anjing. Santai, santai. Oke, nice. Sumpah ini gue sampai kapan begini anjing. Tuh lihat, goblok pak. Sundul terus boy. Sundul terus boy. Sundul terus boy. Wow. Oh, this my shit. All the girls don't feel like this. Benyek. Mundur, 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 mundur. Baru gue bilang ini game bagus, jadi pocong lagi. Aduh. Oh ini bola nih. Oh ini bola, batu jalan. Oke, cong. Oke, cong. Santai, cong. Mundur terus. Mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lah. What the fuck? What the fuck? Mama, buruan cong. Jangan mundur, cong. Maju, cong. Maju, kepleset tolol. Hey, please. I don't wanna die.